Wah, Mio, coba lihat Mio, Atom-Atom. Iya, Yuda. Wah, di belakang kita, Atom-Atom, ada burung. Wah, burung itu sangat lucu ya, Mio. Iya, Kakak Yuda, burungnya banyak ya, ada dua macam ya. Iya, Yuda. Wah, sepertinya kita akan belajar untuk mengenal binatang ya, Mio. Iya, Kakak Yuda. Hore, Mio senang diajak Kakak Yuda untuk mengenal binatang-binatang nih. Kakak Yuda, di belakang kita itu apa ya, Kakak Yuda? Oh, itu Mio. Di belakang kita itu burung, Mio. Wah, Kakak Yuda, burungnya sangat lucu sekali ya, Kakak Yuda. Iya, Mio. Burung-burung itu sangat lucu sekali ya, Mio. Wah, sebenarnya Kakak juga senang sekali nih bisa melihat binatang-binatang, Mio, di dunia nyata. Wah, Kakak Yuda, kita sangat beruntung sekali dong. Yang mana, Mio? Itu Kakak Yuda yang di belakang kita. Iya, Yuda. Itu apa? Aku tak tahu. Kalian tidak pada tahu ya. Itu kan bebek yang di belakang kita, Tom dan Mio. Oh, itu di belakang kita bebek ya, Kakak Yuda? Iya, Mio. Di belakang kita itu bebek. Wah, bebeknya banyak ya, Mio. Kita jadi tahu banyak hal, Mio. Bahwa bebek itu ada dua macam ya, Mio. Satu ada bebek biasa dan ada bebek angsa, Mio. Wah, aku senang sekali nih dikasih tahu sama Kakak Yuda langsung. Iya, Yuda. Aku tahu. Itu bebek. Kalian kan sudah aku kasih tahu, Atom-Atom. Itu ya benar, bebek. Wah, kalian pintar sekali ya. Kalian sudah tahu sekarang. Tadi burung dan sekarang bebek ya, Atom-Atom. Iya, aku tahu. Itu bebek. Aku suka bebek. Kalian suka bebek emang? Ya, kalau bebek digoreng pasti enak, Atom-Atom. Atom-Atom bisa aja ya, Kakak Yuda. Iya, Mio. Dia tahu aja kalau bebek itu enak. Iya, aku suka Yuda. Aku suka digoreng. Kalian ada saja aja. Kalian suka bebek digoreng ya? Iya, aku suka. Oh iya, Kakak Yuda. Itu apa lagi, Kakak Yuda, di belakang kita? Yang mana, Mio? Itu yang berwarna-warni, Kakak Yuda. Iya, Yuda. Itu apa? Aku tak tahu. Oh, itu ayam warna-warni atau matam, Mio. Itu ayam rainbow. Atau bisa dibilang itu ayam pelangi, Mio. Wah, Kakak Yuda, ayam itu lucu sekali ya. Memiliki warna-warni seperti pelangi. Iya, Mio. Itu ayam warna-warni. Lucu sekali ya ayam warna-warni itu. Iya, aku suka. Itu seperti permen. Aku suka. Itu bukan permen, Atom-Atom. Itu ayam warna-warni. Wah, gimana? Kalian sudah tahu kan sekarang beberapa hal tentang binatang itu? Iya, aku tahu. Tadi burung. Kemudian bebek. Dan sekarang ayam warna-warni. Nah, kalian pintar sekali. Iya, Kakak Yuda. Mio juga tahu. Wah, tidak sia-sia aku mengajak kalian. Ya sudah, kita balik saja yuk.